Suma Lodo Panjang Nukiwari Kerandapan ngabalukarkeun sababara wewengkon di Kabupaten Bandung Ngahgar. Lianti kitu warga Kiwari seseuteun nyiar cai bersih. Minangka tarekah pikeun nulungan warga nu seseuteun cai bersih, pihak Polres Bandung ngeprikeun kendaraan water cannon pikeun nyumebarkeun cai bersih ka warga. Warga Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung meh 2 bulan katompernakeun seseuteun cai bersih. Pikeun nyumponan kabutu cai sapepoe, kawas nyeuseuh jeung sajabana, warga kapaksa lalempang ka tempat anu nenggang pikeun ngajugjug sunga pancai di sabudeureunana. Kayaan sarupa kitu teh geus lila karandapan. Samalah pikeun nyumponan kabutu cai keur masak jeung nginum, warga kudu meuli cai isi ulang. Nitenane tekayaan pihak Polres Bandung ngeprikeun bantuan cai bersih pikeun nulungan warga make kendaraan water cannon. Saestuna eta kendaraan water cannon teh ilaharna dipake ku pihak polisi pikeun ngabuburak massa nalika unjuk rasa atawa aya riricuan. Sanajan kitu kiwari eta kendaraan teh dipake pikeun ngadistribusikeun cai bersih pikeun warga. Salah seorang warga nembrakeun dirina geus lila seseuteun cai bersih. Tapi ka kiwari bantuan cai bersih kakara dua kali katampa ku dirina. Iya, udah kekurangan air. Sejak kapan, Bu? Air kekurangan mah baru 2 bulan sekarang. Iya, sama masih banyak. Sekarang mah nggak ada, Ibu kayak ngambil nanti Palungan. Jauh nggak, Bu, ngambilnya, Bu? Iya, jauh di sana. Ambilan. 4 kilo ada? 1 kilo? 1 kilo ada. Ini ke bawah, mudun. Nah, biasanya Ibu pakai sumur atau air? Iya, pakai sumur. Emang sumurnya udah kering, Ibu? Udah kering. Seberapa meter, Bu? Sumurnya 14 meter. 14 meter udah kering, ya? Udah kering. Dengan adanya bantuan ini gimana? Ya alhamdulillah udah 2 kali ke sini kan airnya alhamdulillah terbantu. Ini ulang tahun Polres Bandung kami khususnya Polres Bandung ya ada sekitar kurang lebih 50 orang ke desa ini membagikan air bersih dalam rangka bakti sosial dan bakti kesehatan. Tujuan kami di sini untuk membantu masyarakat di sini dalam hal kekurangan air bersih yang mana saat ini kelihatannya sudah mulai masuk kemarau panjang. Untuk itu kami membagikan air bersih, juga memberikan pelayanan kesehatan gratis yang mana tujuannya supaya bermanfaat juga buat masyarakat di sini. Lian ti Desa Nagrak, warga anu seseuteun cai bersih teh karandapan di sababara desa sejena di Sakuliah Kabupaten Bandung. Samalah tanggal 1 Agustus nanyar kaliwat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung nyendekeun status siaga darurat kekeringan. Dina nasna-nasna eta lampah ngabagikeun cai bersih teh mangrupa rangkean ngareureuh milangkala ka 71 polwan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.